Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction penampilan dari Gearking guys ya, yang akan membawakan lagu yang berjudul Pandangan Pertama. Dan di sini Gearking itu dikasih tantangan untuk properti yaitu kacamata guys. Oke, jadi kira-kira Gearking memakai kacamata terus lagu Pandangan Pertama ya, berarti nanti mungkin kacamatanya mungkin dimain-mainin kayak gini ya, kan Pandangan Pertama kan. Tapi gak tahu juga sih guys ya, nanti kita tahu jawabannya pada saat kita nonton videonya guys. Oke, kalau gitu ya gak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng videonya. Mantap ya, mantap ini Gearking, bahaya ini. Bergaya dan bernyanyi. Wih, keren guys. Awal pembuka aja itu udah keren banget guys ya. Bahaya ini, bahaya. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Wih, ganteng banget kan, mirip-mirip K-pop. Ku berjumpa seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya, gadis si cantik dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku tak sabar dibuatnya. Asik. Eh, bahaya juga ini. Keren. Sumpah ini keren banget. Pertama awal aku berjumpa. Asik. Pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa berjaya, dari si cantik dia datang menghampiriku. Mirip-mirip Ebi kan?
musik. Wih, keren guys. Ngeri, ngeri, ngeri. Keren. Oh, Soima gak berdiri guys. Ada apa guys? Soima gak berdiri. Perasaan udah bagus. Bagaimana ceritanya? Yang di atas juga mana teriakannya? Oh, yang di bawah panggung mana teriakannya? Oke guys, jadi itulah tadi ya reaksi saya untuk penampilan Kirking yang membawakan lagu Pandangan Pertama ya, lagu dari Arafik. Dan tadi kalau saya lihat untuk performnya itu keren banget guys ya. Dan lagi-lagi Soima ini gak SO guys, saya gak tahu kenapa Soima gak SO. Tetapi kalau menurut saya pribadi ya, karena saya juga cuma penikmat musik aja, menurut saya itu keren banget ya, apalagi tadi perpindahan ke musik dangdutnya itu kan, wih itu keren banget guys, joss, joss, joss. Dan kalau saya lihat guys ya, ini kan Kirking kan memainkan properti kacamata tuh kan. Nah ini yang dulu kalau gak salah, Ebi juga pernah, Ebi DA pernah nyanyikan juga lagu ini ya. Maksudnya membawakan properti kacamata. Jadi gerakannya ini mengingatkan aku kayak Ebi gitu guys. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah ini yang versi Ebi apa atau enggak ini versi yang dirubah lagi gitu? Kalau yang saya lihat sih ini kayak gaya-gayanya Ebi yang dulu gitu kan. Oke, terlepas dari itu semua ya, apapun Soima yang dia enggak SO ya, itu memang pribadi dia. Saya enggak tahu apakah mungkin karena mungkin di properti kacamatanya ini kurang dimainkan ya. Mungkin menurut Soima, kacamata yang dipakai Kirking ini cuman tempelan aja mungkin ya. Mungkin seperti itu mungkin. Itu cuman pikiran saya guys ya, tapi enggak tahulah apa ke depannya. Nanti saya bakal reaction untuk di full komentar guys. Oke, kalau gitu ya, terima kasih udah mau nonton bareng dengan saya. Dan terima kasih juga udah tetap setia dan selalu support channel ini. Dan nantikan lagi saya untuk di next video. Oke, bye-bye.